السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Amma ba'd kita melanjutkan kajian fikih syafi'i dari kitab al mu'tamad karya fadilatul syekh Muhammad az-Zuhaili hafizahullah Kali ini kita membahas mujibat al wudhu yaitu hal-hal yang mengharuskan kita untuk berwudhu yaitu hal-hal yang mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk berwudu. Kata beliau, hafizahullah, "Innal umur allati yajibul wudu'u min ajliha wa yu'tabaru syartan laha thalathatun." <tuh> Ada tiga perkara yang wudu itu diwajibkan demi tiga perkara itu dan dianggap wudhu itu sebagai syarat sah atau syarat untuk tiga perkara itu ya faida ahdatha faida ya yeah. yeah, di sini kalau misalnya dia berhadath... hurrimat <makes> alaihi <in French> maka tiga perkara tersebut diharamkan atasnya <coughs> harus wudhu dulu ya yeah. dan dia adalah satu salat dua tawaf tawafnya di sekitar Ka'bah ya. Bukan tawaf di kuburan ya. Yang ketiga, masul mushafi wa yaitu <coughs> memegang mushaf dan membawanya dengan tangan. Baik, kita mulai dari as-salat. Di antara hal yang mewajibkan wudhu adalah solat. Allah Taala berfirman, di surat Al-Ma'idah ayat ke-6 Ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila salati Farsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wa msahu mirusikum wa rajulakum ila ka'bain Wahai orang-orang beriman Kalau kalian mau salat Maknanya idha arattum al-qiyama ila salati Kalau kalian mau menunaikan salat Maka Basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian. Ini nemu wudu nih kan? Iya. Kapan wudhu itu dilakukan? Sebelum salat. Syarat sah salat ya adalah bersih dari hadas besar ataupun kecil. Pertanyaannya Apakah wajib berwudu setiap sebelum sholat? Nah, ayo pak jawab. Ini pertanyaan menjebak nih pak. Apakah harus wudu setiap sebelum sholat? Tidak. Harus dan tidak. tidak. Kalau harus, kalau ya Harus, harus kalau belum wudu. wudu ya. Ah, masih ada sisa wudu. Kayak sampai kalo ini nanti sholat isyaan. Enggak harus wudhu kan? Kecuali yang batal. Batalnya apa? Tidur. Enggak ada bapak yang biasa. <tik> <tik> Mohon maaf ya, tolong minta maafin saya ke beliau ya. Takutnya ribah ya. Ya tolong minta maaf ke beliau. Tidur, ya. Buang angin, kencing. Masuk angin? <laughs> kalau masuk angin dikerokin pak, bukan wudhu pak. <kali> nah kalau kayak gitu ya wajib wudhu. Tetapi kalau masih ada sisa wudhu Yang nggak harus wudhu, gitu ya. Walatasihus solat tu bidunihi tidak sah solat tanpa wudhu. Itu kalau belum berwudhu, kalau berhadat kecil belum belum wudhu ya nggak sah solatnya. Sawaun kana aliman am jahila am nasia. Baik orang itu alima mengetahui atau jahila tidak tahu am nasia. Nasia ini artinya lupa. Ya. Lupa kalau belum wudu. Ya. Gitu ya. Lupa belum wudu gimana tuh? Salatnya asli tidak sah, sah atau tidak? Tidak sah sebenarnya. Cuma kalau dia memang lupanya betul-betul lupa, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi kalau lupa karena meremehkan ini beda hukum, Pak. Ya. Kadang-kadang orang tuh lupa, tapi biasanya nggak lupa. Kali ini aja dia lupa, maklum. Manusia. Kita pun kadang gitu. Ya. Lupa colok mikrofon misalnya <laughs> maklum manusia tapi kalau memang lupanya itu selalu lupa dan memang lupa karena meremehkan eh, ini hukumnya beda nih pak dia bisa dapat dosa gara-gara meremehkan ada lupa karena bukan uh, sifat asli atau apa ya tapi emang meremehkan nggak begitu merasa penting hal seperti ini yang seperti ini lupa dosa dan tidak sah solatnya. Begitu. Makanya kenapa kita bilang orang yang lupa tidak sah solatnya pada asalnya? Karena begini, kalau sampaian solat dan memang lupa tadi belum wudhu sebelum maghrib tadi, keinget sekarang pak, oh iya belum so, belum belum wudhu, kira-kira sah atau tidak solatnya? Tidak sah. Berarti harus wudhu kemudian ulang lagi sholat lagi. Walaupun udah kelewat waktunya, baru inget nanti jam 8. Maghrib tadi sebelum belum sholat, belum wudhu. Udah maghrib belum wudhu, sholat langsung. Kemudian isaknya juga nggak wudhu lagi, jadi dua sholat itu, ya kan? Begitu juga dengan sholat ba'diyah ya. itu juga tidak sah. Lakukan lagi lah silahkan di mengkodok di di waktu nanti jam 8 kalau ingat. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang baru ingat lewat. Akan ah, kan, nah Allah maha maaf lah. Pemaaf sih pemaaf. Ya. Ntar kebablasan kebiasaan besok lupa-lupain terus. Begitu. Makanya kalau jadi imam jangan lupa masalah beginian. Nanti riuh kalau misalnya keinget junub belum mandi, Ikan? jadi imam, ya baru keinget kapan ada banyak kondisi pak, keinget pas lagi sholat, ya lagi jadi imam nih keinget, wah kan belum mandi tadi malam nih, wah pak, kalau yang ingetin setan, ya setan ketawa, syukurin lo. Nah kemudian apa kemudian? Ya wajib mah memutuskan salatnya. Jangan diterusin. Makmum mah nggak tahu menahu. Jangan diterusin. Ya putusin salatnya. Dan ketidaktahuan makmum itu nggak masalah. Lanjut salatnya dengan orang di belakangnya. Gitu. Allah alam begitu. Kalau lagi lagi salat ini ya. Ya. Wallahu alam itu yang insya Allah lebih memudahkan insyaallah. Adapun kalau misalnya sudah selesai sholat, selesai, rampung sama sekali sholat. Keinget pas lagi zikir, imamnya ngadap ke makmum. Pas lagi zikir, muhasabah, teringat tadi malam junub. Males mandi tadi malam, nantilah mau subuh. Mau subuh juga lupa mandi. Oh, belum mandi saya. Sah atau tidak tadi sholatnya? Enggak sah, sholat imam tersebut. Dan karena ini makmum masih ada di depannya maka dia harus apa? Harus memberitahukan ke jemaah. Maaf, maaf ya Pak ya, saya belum bersuci. Ya nggak harus detail Pak, jangan bilang detail. Saya tadi malam junub sama istri saya, nggak usah ngomong gitu juga, nggak enak. Saya belum bersuci, maaf. Tadi sholatnya harus diulang lagi. Ya, Mungkin. wow jemaah penonton kecewa. Mungkin ya makmum gitu ah makmumnya sholat lagi karena, karena sholat lagi harus tahu udah tahu gitu loh ya tetapi kalau misalnya pak jadi makmum tak selesai kalau makmum nggak tahu makmum sah sholatnya tapi ketika makmum tahu ini imam nggak sah sholatnya maka makmum nggak makmum harus mengulang sholatnya contoh lain Udah tadi sholat subuh berjamaah, imamnya junub, belum mandi junub. Baru keinget pas mau pergi ke kantor jam 6. Lah. Lah itu harus apa tuh terus? Ya ke tahu ke makmum makmumnya Gimana caranya? Masuk pakai toa masjid. Assalamualaikum, maaf tadi saya junub. Ketawa semua orang. Ya. Jadi harus gimana loh? yang yang diam, yang tahu, yang kelihatan aja. Ya, maaf Pak, tadi saya junub. Apa? Maaf Pak, tadi saya belum bersuci. Mohon diulang lagi sholat subuhnya Pak ya, gitu. Kasih tahu semampunya. Yang nggak ketahuan mungkin musafir atau siapa nggak ketahuan. Itu ya nggak 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 wajib. Jangan diumumin khalayak ramai taruh di meding atau di apa. Sholat tadi subuh tidak sah gitu. Wuh, wow, geger. Ya, jadi semampunya aja. Di WA ya. <laughs> iya. Begitu Pak. Ustaz. Ya silakan. Oh, belum, uh, tak, belum, belum serap. Belum serap makmum lagi. Iya. Karena. karena, karena di imam, iya. 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 Ketika makmum tahu bahwasanya imam tidak sah sholatnya, maka makmum harus makmum otomatis juga mengikuti keimaman hey, di sini nggak sah juga tetapi ketika makmum tidak tahu imam tidak sah sholatnya itu dulu pak ketika makmum tidak tahu imam tidak sah sholatnya maka makmum tidak ada beban mungkin karena di sini logikanya yang salah imam kok makmum juga kena gitu kan tapi kan imam kan kita mengikuti imam. Imamnya salah ya belakangnya juga gimana? Ya salah juga. Jadi enggak 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 sah juga salatnya. Itu yang dinaskan dalam imam dalam fikih Syafi'i. Kalau misalnya makmumnya tidak tahu, itu enggak ada masalah. Tapi di sini ketika imamnya imamnya apa namanya? Enggak habis salat tahu Kemudian bilang ke makmumnya dan ketika tahu ya harus bilang pak bahwa saya saya nggak benar sholatnya tadi. Iya, jangan disempin simpen. Hah? Makmumnya dimaafkan, makmumnya sah sholatnya. Tapi imamnya ini yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Iya. Gitu ya pak ya. Contoh lain pak, contoh lain. Uh, Ya, ya, contohnya itu itu aja sebenarnya sih pak ya ya contohnya di sini aja imam jadi ya begitulah imamnya belum sah solatnya tidak sah solatnya baik karena berhadas atau hal-hal lain contoh misalnya imamnya adalah anak tujuh tahun boleh tidak boleh sah solatnya sah Makmum sah nggak? Sah. Tapi ternyata tabayun ternyata imamnya yang tadi usianya bukan tujuh tahun, enam tahun, belum sah sholatnya. belum sah imamnya. Kira-kira makmum itu sah nggak ke sholatannya tadi? Karena keimamannya tidak tidak sah dan makmum tahu keimamannya tidak sah. Begitu pak. Ya, memang berat juga jadi makmum. Tapi itu salah imam juga betul. Nah di sini imam makanya dalam dalam keimaman itu harus dicek ya pak. Saya udah siap belum nih jadi imam nih. Ya wudhunya, hadasnya udah bersih belum? Istiqbalul kiblahnya udah belum? Ya. Nanti kalau ternyata dia belum bersuci, belum suci, maka nggak bisa dia diem gitu aja karena belakangnya ada makmum. Tanggungan beban. Beritahu ke makmum. Maaf tadi saya berhadas. Sekarang gimana Pak kira-kira? Imam sampean salatnya full tidak sah. Lah sampean salat sama siapa? Kan nggak sendiri. Berkiblat atau mengikuti imam. Maka ketika tahu imamnya nggak sah, kira-kira sampean ngulang nggak? Contoh lain. Imamnya ini ternyata murtad. Tapi belaga salat atau imamnya kafir, pakai songkok padahal kafir dia kita kan melihatnya wah ini khususnya muslim nih ikutan sholat Allahu Akbar. imam sholatnya sah nggak nggak sah makmum ketika itu karena nggak tahu sah atau tidak sah dimaafkan ya dimaafkan tapi setelah pas assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh balik badan taunya ada salib di sini kok oh salib pas wah saya Kristen <laughs> kalian semua tertipu Kira-kira umat muslim sholat semua nggak kira-kira? Bakal merasa, wah ini nggak 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 sah sholatnya tadi. Kita sholat lagi. Kenapa? Karena keimaman dia ketika itu tidak sah. Emang ekstrim kok dikiaskan dengan orang kafir? Bukan masalah kafir ya, masalah tidak sah sholatnya imam tersebut. Jadi kenapa? gimana pak? Gimana kira-kira? Betul. Betul rukunnya. Hmm. Rukun sebetul-betulnya rukun, kalau syarat sahnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Karena ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat Islam. Kemudian eh, akil balik atau anak kecil pun usia tamiz 7, 7, tahunan. Dua. Istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat. Tiga. Empat. Suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, gitu. Kalau empat salah satu dari empat ini tidak terpenuhi, nah, tidak sah sholat imam. Ketika sholat imam tidak sah, kalau makmum tahu tidak sah sholat imam, maka makmum nggak boleh, nggak nggak boleh jadi makmumnya dia, karena nggak sah. Tapi kan udah terlanjur lewat, dan imam di sini berkewajiban untuk memberitahu, wah saya tadi belum mandi, belum wudhu kasih tahu gitu. Nah makmumnya kemudian apa? Ya mau nggak mau ya harus ulang, gitu pak. Karena apa? Imam tidak sah sholatnya. Kalau imam tidak sah sholatnya makmum nggak tahu itu nggak masalah bagi makmum pak. Bebannya di imam di akhirat nanti. Tapi masalah imam ini harus beritahukan semampunya kalau dia tadi nggak sah sholatnya. Iya. Eh, beritahukan begitu. Karena ini tangguhannya untuk makmum. Nah, makmum ketika tahu, makmum juga sholat. Lebih baik dikasih tahu kalau bisa setelah sholat, kalau langsung keinget, langsung ngomong, jangan gengsi. Contoh lain, Pak. Imam sebelum sholat nih, belum sholat, udah kentut, brot gitu. Allah Akbar, Diterusin. Makmum, oh, ma um pada tahu dia itu kentut tadi. Sangat di sholatnya, enggak sah. Kira-kira makmum boleh enggak ikutin dia? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh ikutin? Karena imam ini enggak sah. Kalau diikutin gerakan sampean nggak sah juga karena ikutin imam yang nggak sah. Gitu. Gitu pak ya? Iya. Gitu. Kalau apa? Aha. Ya. Sah karena karena memang kondisi itu mereka nggak pada tahu kan imamnya kenapa Kenapa karena karena imamnya kan misalnya mungkin keluar makmum pada ngira wah kentut nih imamnya gak ada suara soalnya. Padahal imamnya belum mandi junub misalnya. Belakang maju ke depan. Ya belakang maju ke depan. Ya gantiin posisi imam tadi. Karena para makmum nggak tahu tuh kasus imam kenapa, maka sah semua sholat imam, sholat makmum. Jangan dibilang lah kan imam dari awal takbiratul ihram itu kan udah junub Kok tetap tetap dianggap sah makmumnya karena makmum nggak tahu, ya e nggak. Allahu Akbar saya lagi junub misalnya. Kan nggak tahu, emang kamu kayak gitu nggak ngomong. Jadi makmum itu nggak terbebani dengan itu. Nah imamnya keluar mandi sana atau wudhu sana diganti makmum. Dan imam pas keluar jangan bisikin orang, eh hey, gua belum wudhu, nggak batal lo semua nggak ada. Eh ini imamnya Ya Insya Allah nggak ada Imam kayak gitu nggak ada ya begitu Pak ya, oke okay. Insya Allah nggak nggak sampai separah itu Insya Allah ya mudah-mudahan pada ingat semua yang jadi Imam ya? ya jarang kok ini kasus jarang cuman kalau terjadi begitu Pak sampai yang jadi Imam kasih tahu ya kasih tahu makmumnya jemaahnya ya begitu lanjut ya Pak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ tidak diterima Allah Ta'ala tidak menerima Salat seorang dari kalian Kalau berhadas sampai dia berwudu Ya Berhadas ini maksudnya hadas kecil Kalau hadas besar mandi Adapun kalau misalnya Ya Buang angin tapi bukan mau angin, yaitu suara perut yang menggetarkan bokong. Itu suara perut, bukan bukan turut, bukan fusak, bukan kentut, bukan. Jadi kadang-kadang begitu, Pak. Mungkin lagi mencerna atau ada gas gitu kan. Brrr, gitu kan. Iya, itu orang di samping kita tuh ngira kentut. Iya. Tapi bukan, itu bukan kentut. Itu nggak ada yang keluar, gas nggak ada yang keluar ini tidak membatalkan wudhu ya begitu juga Nabi saw bersabda layak salatan illa bituhur Allah tidak Allah tidak menerima suatu salat kecuali dengan bersuci dengan wudhu atau yang mewakili wudhu tersebut seperti tayamum kalau tidak bisa atau tidak dapat air berikutnya yang kedua At-tawafu hawla al Tawaf di sekitar ka'bah ya. Baik tawaf itu fardun amnaflan Yaitu baik tawaf itu tawaf wajib atau tawaf sunnah Ya Tawaf sunnah kayak gimana pak? Sampaian kalau misalnya datang Kan kalau kita ke Maka Biasanya kan umroh ya Kalau kita kan ke Maka biasanya pakai travel ya Kecuali yang TKI ya Gampang lah kalau TKI sana kan bisa tiap hari bahkan. Kalau misalnya kita umroh travel misalnya datang itu biasanya di hari pertama bahkan datang itu langsung tujuannya langsung ke masjid. Langsung umroh. Ya, maksudnya langsung umroh ketika datang di Mekah langsung menunaikan umroh. Enggak, enggak nunggu hari ketiga, hari keempat. Enggak langsung umroh kan. Iya gitu. Ya supaya cepat ya udah selesai umroh karena umroh itu, itu sebenarnya pakai apa namanya ihram ya itu dari mikotnya gitu kan makanya langsung jangan kemana-mana lagi ya paling ke hotel sebentar mungkin ya tapi habis itu langsung ke masjidil haram dengan pakai ini di masjidil haram itu pun tawaf dan sa'i Kemudian sholat setelahnya pada akhirannya itu saya pikir kalau lancar pak nggak nyampe dua jam lah kalau lancar ya kalau macet ya tanggung sendiri ya tapi macet terus sekarang pak masya allah sekarang memang banyak banget orang masya allah alhamdulillah berkah itu ya sabat atau ashwat itu tujuh Tawaf itu Ya itu wudhu dulu, maksudnya suci harus suci. Perempuan yang haid jangan ikut. Atau telan dulu pil anti haid. Gitu kan sebelumnya. Diaturlah gitu kan. Boleh, kan itu boleh. Pertanyaannya gimana kalau lagi tawaf berhadas? Nah ini yang repot. Lagi tawaf berhadas gimana nih? Kalau tidak mujda, kalau misalnya normal kondisinya ya penuh cuman kita bisa lah keluar untuk kamar mandi maka bersuci lagi wudhu lagi wudhu lagi pak ya baik laki atau perempuan tapi kalau keadaan itu nggak memungkinkan kadang-kadang apalagi di musim haji waduh itu aduh setiap petak itu ada orang pak ya kan nggak memungkinkan apalagi usia sudah tidak muda pula ya kan? Ini kan nggak mungkin mau ke kamar mandi ke hammam itu, buh itu butuh sehari kali ya. Bu. Waduh capeknya masya Allah. Yang seperti ini beri uzur insya Allah untuk tawaf diberi uzur ya karena masakohnya itu kesulitannya besar. Tapi insya Allah kalau laki-laki pak selama belum pakai kursi roda atau gimana, insya Allah bisa kok kamar mandi. Begitu pak ya. Jadi tawaf itu itu tawaf wajib rukun umroh. Taib. kemudian sa'i, kemudian selesai dan seterusnya, tahallul dan seterusnya. Nah, besoknya datang ke Masjidil Haram juga untuk salat apapun atau untuk mengunjungi saja disunnahkan tawaf ini namanya tawaf sunnah. Ya, tujuh putaran juga betul tujuh putaran. Nah, tawaf sunnah ini <coughs> Kayaknya kalau mungkin sekarang nggak tahu pengaturan gimana, tapi kalau yang tawaf sunnah kan nggak harus pakai pakai nihrom, pak. Itu bisa. Dan sekarang digiring tawaf sunnah itu kalau nggak di lantai dua, lantai tiga, berarti harus jauh-jauh, jauh, pak. Iya kan? ya kan? Yang wajib diperbolehkan di situ. Tapi yang pakaian dressnya biasa kayak gini, itu diblokir nggak boleh, nggak boleh mas, nggak tahu kok sekarang ya kadang-kadang nggak -kadang boleh dulu masuk sana karena takutnya crowded ya, terlalu banyak orang masuk akhirnya yang tawaf sunnah itu di atas atau paling tinggi paling atas tuh indah sekali pak masya allah iya mantap itu jauh mantap tapi nya bahalanya banyak itu insya allah sambil dzikir sambil baca Quran jangan sambil chattingan sambil dzikir baca Quran tujuh putaran itu ya masya allah itu tawaf sunnah Wajib gak? <tuh> Wajib suci gak tuh pak? Wajib suci Wajib suci ya. E, kalau tadi kentut Ya berhadas berarti harus wudhu Kalau batal Wudhu lagi berarti kan? Iya Begitu Saya di yang lantai paling atas itu pak Saya Waktu itu pengen Jumatan Di Masjidil Haram <tuh> Pengen Jumatan dapat space di lantai bawah. Kan enak pak, lantai bawah itu kan lantainya adem pak. Ya semoga yang belum Allah rezekikan menuju ke tanah haram, semoga Allah Ta'ala mudahkan dan rezekikan untuk menuju ke sana segera. Allah hmm. Itu lantainya kan kata kata sebagian teman itu memang di bawah itu ada pendinginnya. Gitu. Sehingga lantainya itu nggak bakal panas bagian bawahnya pak. Udah enak-enak di situ. Ya. Eh ternyata Udah banyak tuh orang-orang lain, jemaah yang lain dari beragam negara. Eh disapu kita. Ada sweeping. Bukan sweeping jam 3 pagi banci-banci itu, bukan. Sweeping maksudnya ini jalanan, gak boleh di sini. Digusur di kita. Kemudian kalau di polisi pas lebaran itu jalan-jalan kan ada pengalihan, Pak. Dialihin atas, atas lagi, atas lagi, sampai paling tinggi. Dan itu lagi panas musim panas itu paling atas di atas, masya Allah. Anji perasaannya Pak. Tapi nggak dendam sama sekali sama tentaranya saya nggak dendam Pak. Ya karena emang peraturannya begitu, masya Allah. Tapi hikmahnya besar sekali, ya. masya Allah. Semoga Allah Taala memudahkan yang belum pergi sana untuk pergi sana dan semoga Allah Taala memudahkan yang ingin juga kembali ke sana untuk dimudahkan juga ke sana lagi, Insya Allah, Amin. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di rumah Allah yang satu ini, Masjidil Haram ini, tawaf di rumah tersebut adalah salat. Dia bukan salat dengan rukun salat takbiratul ihram bukan itu maksudnya, tapi dia semanzilah dengan salat dalam artian harus dalam keadaan suci. Dia ibadah yang memerlukan kesucian. Perbedaannya, an-Na'laah Taala abahafihil kalam. Allah Taala membolehkan dalam tof itu ngomong, boleh. Dalam sholat nggak boleh pak. Dulu awal-awal sahabat mengenal sholat, itu jangan kira langsung tunduk diem, nggak. Kadang-kadang sahabat dulu awal-awal mengenal sholat ngobrol. Beneran. Ya eh, kita ketawa karena kita dari lahir udah udah syarat sholat nggak boleh ngobrol kita tahunya gitu iya eh, kita udah tahu nggak boleh ngobrol ya yeah. coba kalau kita jadi sahabat mungkin bukan ngobrol lagi chattingan ya kirim transfer duit gitu dulu sahabat kayak gitu sebagian ngobrol tanya temennya lagi sholat bisa karena belum gitu tahu ada yang kemudian melihat ke atas lama-lama akhirnya ditata perlahan-lahan mulai jalannya hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk kalam manusia. Makanya dalam sholat itu pak, sebagian ulama sebagian tidak semua tidak membolehkan berkata ya rahmukallah. Kalau ada yang bersin, memang ada hadisnya saya lupa hadis riwayat An Nasa'i, saya tidak ingat teksnya nasnya lebih tepat. Hadisnya Abu Musa Al Ashari kalau tidak salah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada sahabat yang bersin, Sampingnya kemudian berkata Ya rahmukallah dan Nabi S.A.W. menegur lah kan itu kan doa kita pikir kita itu kan doa betul itu doa tapi itu doa yang objek orangnya itu adalah di samping kita itu seolah-olah apa conversation seolah-olah percakapan ngerti nggak pak kira-kira iya Ya rahmukallah artinya apa semoga Allah merahmatimu ini kan seperti percakapan iya Beda kalau kita zikir di dalam salat alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad ya? Itu zikir. Tidak ada objek orang di samping kita yang kita ajak bicara. Begitu, Pak. Makanya kalau haji alhamdulillah. Dia enggak apa-apa ngomong alhamdulillah. Itu zikir biasa, enggak apa-apa. Tapi yang lainnya jangan apa, ya rahmakallah apa bisa melew ya rahmakallah. Ya. lagi alhamdulillah ya rahmakallah bersin lagi alhamdulillah ya aslah aslahalakum bersin lagi alhamdulillah ya dada, dada, begitu terus jadi jadi percakapan ya sebagaimana pernah saya bilang juga di sini kalau tidak salah berdehem untuk menyindir imam itu udah masuk seperti percakapan jadi ada objek ke imam tapi dengan bahasa <tossimian> 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 Iya. Imamnya makin mingkinan. Ah, lo kira gua ya. Gue gua ngerti, Gue tambahin lo. Jadi ya ditambahin. <tik> <tik> pada batuk-batuk akhirnya pada batuk beneran kan? <tik> iya. Begitu. Jadi tawaf itu seperti salat. Kecuali memang di situ diperbolehkan untuk bicara. ...bicara atau melakukan perbuatan seperti main handphone sambil tawafnya sah salatnya sah sah sah, sah tawafnya, tetapi tentu tidak sesempurna orang yang sambil berzikir ya. Taip, kemudian yang ketiga dan ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama adalah masul mushaf wa hamluhu yaitu memegang mushaf dan membawanya dengan tangan telanjang bagi yang berhadas. Kalau misalnya mau megang mushaf harus dia dalam keadaan suci. Ini pendapat yang saya pilih dari perselisihan ulama. Dan ini madhab Syafi'i menetapkan seperti ini karena ada ayat Allah Taala yang berbunyi la yamassuhu illa al mutahharun al waqiyah ayat 79. Tidaklah ada yang di sini sebenarnya ini khobar tapi maksudnya larangan. Tidak boleh ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang bersuci yang disucikan. Ulama berselisih pendapat mengenai tafsiran ayat ini. Ada yang berpendapat bahwasanya maksudnya Al-Qur'an Al di sini adalah Al-Qur'an di Lauh Mahfuz. Ada yang mengatakan maksudnya mutahharun di sini adalah para malaikat. Ada yang mengatakan mutahharun di sini adalah orang yang setelah bersuci. Ala kulli hal alam saya lebih berpihak kepada yang dan semua tafsiran itu insyaallah sahih semua insyaallah. Tetapi tafsiran yang mengatakan bahwasanya arti dari ayat ini adalah tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci itu sahih tafsiran insyaallah. Sehingga bagi yang tidak suci baik karena haid atau nifas atau junub atau hadat kecil maka dia tidak boleh memegang langsung ke mushaf. Kalau pakai perantara silakan. Memegang saya jangan. Apalagi mem membawanya. Kemudian ada hadis Nabi SAW tapi hadis ini hadis riwayat Malik, hadis ini hadis dhaif, mursal, ada keterputusan di sanatnya. Jadi saya saya kalau ada hadis ya Pak. Kalau dhaif ya saya bilang dhaif Pak. Jadi enggak 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 Mentang-mentang saya bilang ini hadis loh, padahal doaif, padahal maudhu, saya tetap bilang itu. Dan memang harus bilang. So, ini kejujuran, otentik atau amanah ilmiah, pak. Kata Nabi dikatakan oleh Nabi saw. La tamasul, la ta, la Quran illa anta tahir. Janganlah engkau memegang Al-Quran kecuali engkau dalam kondisi suci. Hadisnya doaif asalnya hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk hukum fikih. Tetapi sebagian ulama mengatakan dibandingkan dengan kias pribadi, mending kita lihat kalau ada hadis dhaif selama tidak begitu lemah banget, itu masih lebih mending daripada kiasan kita pribadi. Lebih-lebih ya. di Al-Qur'an tadi bilang la yamassuhu illal mutahharun. Maka Allah alam memegang apalagi membawa mushaf dengan tangan telanjang langsung menyentuh kulit itu dilarang kecuali dengan perantara seperti tisu, handuk, sarung tangan, sapu tangan dan semisalnya. Begitu. Ibu-ibu yang lagi haid, lagi bebenah mau memindahkan mushaf maka perlu pakai sarung tangan atau semisalnya. Memang mungkin kesannya ah, ngapa nah sih gitu? Cuman kehati-hatian aja. Kalaupun misal sampean bilang, sampean nggak ikuti madhab ini, wah saya ikut madhab yang membolehkan start. Tafadol, ini masalah khilafiah. Tetapi lebih baik keluar dari masalah khilaf, yaitu ya udah jangan disentuh, pakai perantara aja, biar nggak ada persisian. Karena enak jadi, begitu. Itu udah azan pak. Silakan pak

Ya, maksudnya gimana jadi? Enggak enggak peduli apakah ya, tapi, suci atau tidak. Eh karena enggak mungkin Pak ditanya dulu sampai udah wudu belum? Enggak enggak mungkin gitu. Jadi ya, itu Iya. Iya. Kan ah. Ya. Ah, Yang, yang enggak suci itu hendaknya kalau dia memegang mazhab ini hendaknya dia ya pakai perantara mungkin sarung tangan atau pakai kain atau nitip atau gimana gitu kan gak mungkin pabriknya nanya dulu pak gak sopan sampean junub ya gak sopan bilang sampean kencing gak tadi nggak gak enak kan ngomong gitu ya pabrik bukan urusan mereka itu urusan kayak gitu ya udah syukur-syukur mereka mau bagi nah sekarang tinggal kitanya kalau kita mengikuti mazhab ini maka ikuti yang tidak maksudnya berpendapat boleh Stad. walaupun dia junub boleh misalnya maka ya silahkan atau boleh selesai saya tadi baru kencing tapi saya megang mazhab boleh kalau berharga kecil untuk megang mushaf langsung boleh ya silakan. Nah, ini masalah khilafi ya tapi saya lebih condong kepada pendapat yang dipegang magap syafi'i dalam masalah ini. Dan demi kehati-hatian lebih baik sampean begitu pak. Walaupun misal sampean berpendapat atau mengikuti pendapat nggak apa-apa itu kan apa apa kita kan nggak najis. Emang najis megang Al-Quran gitu kita kan ya tubuh kita nggak najis walaupun kita misalnya junub nggak najis kan. Nabi saw udah pernah bilang innal mu'min la yanjus orang mu'min tidak najis Kan pernah bilang gitu Rasulullah SAW. Ya betul juga. Ya tetapi ini adalah lebih khusus, lebih cocok untuk dilarangnya. Tapi tetap ya Pak, tolong di ini aja. Lebih kehati-hatian aja, keluar dari khilaf. Begitu. Ada lagi? Ya Pak, silakan Pak. Dalam Pak. Dalam Pak sesuai kemampuan sampean pak kalau memang keluarnya susah sekali kalau memang bisa tayang tayang tetapi kalau tidak ada debu yang bisa ditayamkan, kholas lanjut aja pak iya lanjut aja biasanya dalam travel travel umroh itu ada standarisasi dalam masalah ini pihak mutawif atau pembimbing ustadz pembimbing itu ada standarisasi dalam maksudnya standarisasi ini penstandaran jam tawaf ya itu diatur jangan kalau bisa kalau orangnya orang tua yang banyak kalau bisa ke masjidnya jangan pas ramai. biasanya tuh jam 2 jam 1 itu masih lengang tuh dan biasanya orang Indonesia banyak tuh jam 1 jam 2an tuh iya orang Indonesia soalnya udah udah macet di Jakarta nggak mau macet di Mekah gitu kan Iya. Itu di ini nama tentara ya Pak nanti. Ya, nanti kalau ketahuan dimarahin itu. Ya, iya, karena bukan itu tempatnya. Iya, ya, ya sah sah aja, sah sah aja. Cuman kalau ketahuan tanggung sendiri. Saya nggak ikut ikutan. Jangan nanti kata Ustaz ah Hasan. Gitu Man Ustaz ah Hasan siapa? Ya boleh, boleh. Secara secara sah fikihnya boleh Pak. Tapi kan secara peraturan nggak boleh. Itu selain bikin basah lantai juga nanti e, baiknya jangan gitu. Cuman kalau emang seperti itu, kalau mau begitu secara fikih sah pak. Ya kan ada gelas, ya terus ya neok neok ya. Atau dibalik galon ini ya pak. E, iya. Kerja sama. E, kerja sama. E, iya. E, ya. Iya. Kerjasama. Ya iya. Iya bagus ini. ini <guluh> e, bagus silakan aja cuman kalau ketahuan saya jangan nanti nanti di akhir itu Ustaz Hasan yang ngomong itu kan saya <laughs> iya ya, pak iya enggak enggak mamum yang menggantikan imam sebenarnya yang tepat di belakang imam yang tepat di belakangnya makanya sebenarnya Pak dari zaman dulu dari dari dulu ya sampai sekarang apalagi di Masjid Nabawi Masjidil Haram orang-orang yang di belakang imam itu bukan orang sembarangan ya, ya? nggak ini bukan berarti kalau di musola ini atau di mana ya kita emang karena ya bukan maksud meremehkan ya tapi aslinya begitu ya cuman kita siapa yang nggak sembarangan di sini semuanya sembarangan <laughs> ya semuanya biasa <laughs> sama aja kan Betul. ah ah Mambu. Iya. Mampu enggak Anda nanti? Ah. Kalau nanti nanti Iya. Semua, ada enggak harus ada pak. Ya, itu, ya yang, makmum, ya, makmum. ya yang jangan diskusi. Jadi yang yang di belakang langsung, enggak ada diskusi batal sholatnya nanti. <tuk> nah, langsung pak, langsung. Dan makmum juga enggak usah ngomong. Gua batal sholatnya, enggak usah ngomong gitu. Santai bro, gua gantiin bro. Gitu nggak nggak usah ngomong udah saya aja set gitu keluar ya yang belakangnya jangan sedang selinguk oh kok, loh, kok gue nggak enak bacanya belum bahapal gue tadi kan terus aja gimana harusnya <tuh> begitu harusnya begitu harusnya begitu Oh gitu kadang-kadang juga nggak enak ya merasa nggak mampu khawatir gitu ya ya isi aja dan kalau bisa imamnya jangan jangan batal lah emang pernah pak di sini ada kasus membatal? Pernah, tapi batal Hah? lewat samping lompat. lompat di bawah oh iya 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 pernah ya bat lewat pintu samping ini ah. lewat pintu samping ini pak ya yang di bawah, di bawah ya. Jadi samping imam pas ada pintu. Nah itu nanti kalau misalnya makmumnya lagi pada tunduk khusyuk sampai hilang gimana? hilang. Terus gimana? Ya. Tapi, Sampai yang dehem orang bangun pada tidur kan tuh. Itu pas, itu ada yang maju. Ada yang maju pak? Siapa yang maju? Sampean maju. Ya Alhamdulillah. Maju. Apakah harus nerusin ayat yang tadi dibaca? Misalnya sholat jari. Ya enggak, enggak harus. Enggak harus. Iya. Kalau tadi bacanya surat Al-Asr misalnya. Enggak harus dilanjutin. Boleh bahkan langsung ruku. Asal Al-Fatihah udah selesai. Tapi kalau Al-Fatihah Allah Akbar baru. alamin, Ya gitu. Bunyi gitu. Batal keluar imamnya makmum datang kalau bisa dari awal aja langsung ya alhamdulillahirobbilalamin ulang dari awal surat al fatihah nggak nggak perlu langsung maju aja kalau al fatihah udah selesai abis amin eh kentut imamnya batal makmum gantiin di sini makmum mau baca surat mau langsung ruku nggak masalah karena baca surat hukumnya sunnah bukan rukun ya baca lah surat apa kayak gitu masa ya keluar Allah lah andalan gitu kan <guluhu wawahad> iya di mana mana pak kalau hafalan man mandek tuh mandek hafalan lagi lagi asik asik ini lidahnya keluar hafalan mandek ya alternatifnya apa keluar Allah ya. itu sapu jagat sekali itu sah surat pamungkas itu mudah mentok kemana mana mana nggak bisa kembali ke tauhid <guluhu> Allah wahad akhirnya selamat dengan tauhid kita selamat ini alhamdulillah orang ikhlas itu baca ya kulhuwahul ahad ya. karena nggak bisa dipamerin nggak ada orang baca surat al ikhlas pamer nggak ada karena semuanya hafal ya gitu semua manum tentang hafal al ikhlas gitu nggak ada begitu pak ya ya begitu tadi ya Allah akbar. cukup mungkin tapi nah, kita cukup sampai sini terima kasih atas kehadirannya barokallahu fiikum Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.